siang-siang gini emang enakan tuh makan siang ya bun. Tapi kalau mau punya aktivitas kayak saya juga nggak apa-apa. Pemanasan-pemanasan dikit bun. Bukan buat apa-apa sih bun, sebenarnya biar buat sehat aja. Nah ini nih bun yang harus dilurusin. Jangan olahraga hanya karena pengen nurunin berat badan aja. Soalnya berapapun berat badan kita dan kayak gimana pun bentuk tubuh kita, percayalah bunda, itu adalah karunia. Nah ini sesuai nih bun dengan tema iPop hari ini, Big is Beautiful. Jadi punya badan besar, kenapa harus minder? Benar banget tuh bun, kenapa harus minder punya tubuh gemuk? Presenter Kocak Oki Lukman bukti ini bun, bahwa dirinya pede-pede aja tuh tampil di depan layar dan cantik dengan kondisi tubuhnya. Jebolan lenong bocah ini memang punya pengalaman, dirinya bertubuh gemuk sejak kecil. Namun alih-alih minder, Oki manfaatkan tubuh besarnya untuk berpenampilan nyentrik. Sehingga ia lebih dikenal sebagai presenter yang kocak dan nyentrik. Gara-gara ini pula, perempuan 33 tahun ini pernah menyabet penghargaan sebagai presenter reality show terfavorit. Kece ya bun? Kini kondisi Oki tak segemuk dulu. Itu merupakan hasil olahraga yang ia lakoni bun, demi membentuk tubuhnya. Katanya kalau berat badan berkurang sih, itu bonusnya bun. Cerita Bunda Deswita Maharani, beda lagi bun. Sejak melahirkan putra pertamanya, tubuh Bunda Deswita tambah melar bun. Berat badannya bahkan sempat mencapai 78 kg. Padahal sebelumnya rata-rata berat badannya hanya sekitar 57 kg. Kala itu ia sengaja tak membatasi asupan makanan karena tengah memberi ASI eksklusif pada putranya. Sekarang, bukannya ingin diet, Bunda Deswita mantap menerima kondisi tubuhnya. Apalagi dirinya punya hobi kulineran alias makan-makan, bun. Keinginannya pun didukung sang suami Ayah Ferry Mariadi. Duh, so sweet ya, bun. Bunda Sisi Priscilia juga punya cerita yang hampir sama dengan Bunda Deswita nih, bun. Sekarang kakak dari artis Vanessa Hudgens ini punya bentuk tubuh yang jauh beda saat dirinya berperan sebagai Milly di film Ada Apa Dengan Cinta. Ini terjadi kala dirinya sempat menjalani program kehamilan sehingga diharuskan meminum beberapa obat dan vitamin yang akhirnya berimbas ke bentuk tubuh. Nah, bun, perubahan bentuk tubuh menjadi lebih gemuk pun berlanjut hingga Bunda Sisi melahirkan putranya. Meski demikian, Bunda Sisi juga mantap kok enggan secara khusus mengembalikan bentuk tubuhnya menjadi lebih kurus. Karena menurutnya, pada bentuk tubuhnya sekarang, tak ada yang salah selama dirinya menjaga kesehatan. Bunda, populerkan sama lagu All About The Bass yang menyanyikan Meghan Trainor. Itu loh bun, yang begini lagunya. Lagu ini bun, siratkan pesan buat perempuan-perempuan yang bertubuh gemuk supaya tetap semangat, jangan minder. Di antaranya lewat adegan menari. Tuh bun, pada piawai banget deh. Mereka gak kikuk atau kagok walaupun tubuhnya gemuk. Malahan lincah banget bun. Nah bun, cerita yang hampir sama dimiliki oleh bunda bertubuh plus size satu ini. Ia menjadikan dunia tari sebagai hobi sekaligus profesi. Hai bunda semuanya. Perkenalkan aku Ingri Puspitasari. Siapa bilang gemuk itu kaku dan gak bisa gerak? Nyatanya saya pelatih tari. Mau tahu keseruannya seperti apa? Yuk ikutin kisah hidup aku. Ingri Puspitasari aktif menggeluti dunia tari sejak berusia kanak-kanak, bun. Awalnya, ia mempelajari tari tradisional sebelum menekuni tari modern. Ingri juga turut membentuk grup Big Beauty Dancer, yaitu grup penari berbadan gemuk.
Aku suka nari itu dari umur 4 tahun gitu. Dan pertama kalinya nari di umur 5 tahun di Senayan dan di depan Ibu Tin Soeharto almarhumah. Kita juga tunjukin, kita narinya juga berpower gitu kan. Terus tidak gerakan yang seksi-seksi gitu kan. Menjadikan tari sebagai profesinya, Ingri mulai mengajar tari sejak 2003 di Sekolah Mandala Hayu, Bekasi, Jawa Barat. Perempuan berusia 36 tahun ini mengajar tingkat TK hingga SMA. Tak hanya di sekolah, ia juga menjadi pelatih tari bagi beberapa perusahaan. Meski memiliki segudang bakat, bukan berarti Ingri tak mendapat cemoohan akibat ukuran tubuhnya loh bun. Setiap kali lewat pasti bakalan dilirik, ih gitu ya, tanpa mereka harus berbicara, tanpa mereka harus ngomong gitu kan. Dengan melihat porsi badan kita seperti ini, pasti mereka yang ih apa sih gitu, dari matanya aja mereka sudah terlihat gitu ya. Biarin aja hal-hal seperti itu gitu, dan gak bikin kita jadi patah semangat, jadi kecil hati, tidak sama sekali. Nah bun, seringkali perempuan bertubuh gemuk merasa tidak percaya diri ketika memiliki bakat ataupun harus tampil di depan publik. Anggapan ada yang salah dengan tubuh mereka membuat makin tak percaya diri. Pikiran-pikiran negatif seperti ini nih bun, yang harus dihapuskan. Untuk teman-teman di luar sana yang termasuk seperti saya, plus size gitu, jangan pernah berhenti berkarya. Bakat apa yang kalian punya, yuk tunjukin. Selagi itu positif, ayo ditunjukin. Karena ya semua itu tidak dinilai dengan bentuk dan kilogram tubuh. Bunda Ingri bukan satu-satunya perempuan bertubuh gemuk yang punya cerita kayak gini bun. Jadi ternyata ada nih bun, komunitas seru, tempat berkumpulnya perempuan bertubuh gemuk alias plus size. Selain rutin berkumpul dan sharing, komunitas ini juga mengadakan event untuk saling berbagi pengalaman. Selain memperkenalkan komunitas yang baru terbentuk Januari 2019 lalu, acara ini juga digelar sebagai kampanye Stop Body Shaming. Itu loh bun, ejekan karena bentuk badan. Nih, cerita dari Bunda Valena Claudia Tan misalnya. Sebenarnya sih ini eventnya healing ya, healing pasca traumatiknya anggota PSJ. Karena body shaming kan jahat banget efeknya. Efeknya tuh nggak cuma sekarang aja kak, jadi efeknya tuh berkepanjangan sampai bahkan puluhan tahun itu nggak bisa disembuhkan gitu. Justru salah satu yang bikin saya kuat dan mau untuk bikin komunitas plus size Jabodetabek ini karena saya juga korban bullying sebenarnya. Orang-orang lebih dahulu menjudge fisik kita tanpa lihat potensi kita dulu. Selain itu, anggota komunitas juga diajarkan untuk memaafkan dan move on dari masa lalu. Memaafkan meski terdengar sederhana, nyatanya butuh hati yang besar loh bun. Yap, dibutuhkan kerelaan hati agar bisa berdamai dengan masa lalu. Hal ini juga termasuk cara untuk mencintai diri alias self-love. Lebih respect sama diri sendiri, tapi secara positif harus menghargai diri sendiri supaya bisa dihargai oleh orang lain juga.
perempuan plus size itu kan sudah besar semuanya ya, ukuran bajunya lebih, ukuran sepatunya lebih. Jadi kalau untuk memupuk kepercayaan diri harus balik lagi ke diri kita sendiri. Jangan hanya badannya aja yang besar, tapi hatinya juga harus besar. Baru terbentuk selama 9 bulan, komunitas ini telah memiliki 118 anggota dari beragam latar belakang. Melalui komunitas ini, diharapkan dapat memotivasi para perempuan berbadan besar untuk percaya diri dan membagikan energi positif di lingkungan sekitar mereka. PSJ Plus Size Jabodetabek. Bun-bun, tapi kadangkala ya, masih aja ada anggapan bahwa jadi perempuan kece itu harus ramping. Bun, hempaskan anggapan itu ya bun. Termasuk percaya mitos ini itu yang katanya bisa bikin badan kita gemuk. Emang benar? Mending kita tanya dulu yuk. Dok, benar gak sih minum soda bikin gemuk? Jadi tergantung sodanya apa yang dia minum. Kalau cuma soda water tanpa tambahan yang ada gulanya atau sesuatu yang manis ya, tentu saja tidak. Tapi kalau misalnya kita minum minuman soda yang kandungan gulanya tinggi, itu akan meningkatkan resiko kita menjadi kegemukan karena kalori dari gula tersebut. Dok, saya mau tanya, apa benar kalau gemuk itu adalah faktor keturunan? Iya, jadi ada faktor genetik yang membuat seseorang menjadi kegemukan. Selain faktor genetik, faktor asupan makanan, dan faktor aktivitas fisik. Jadi kalau kita lebih banyak duduk, sedangkan asupan makan kita lebih, dan kita punya gen yang memang metabolisme rendah dan beresiko gemuk, ya jadilah gendut. Dok, mau tanya, apa benar kalau makan malam langsung tidur bisa bikin badan gemuk? Tergantung total asupan makan kita. Jadi kalau total asupan makan kita tidak berlebihan, masih sesuai dengan kebutuhan kita, harusnya tidak bikin gemuk. Oh. Tapi kalau kita sudah makan makanan sesuai kebutuhan kita, terus malam menjelang tidur kita makan lagi, berarti kan total asupannya lebih. Nah, itu akan meningkatkan kita beresiko gemuk, apalagi ditambah dengan gak apa-ngapain.